Ya, oke, teman-teman. Assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan coba mengambil bahan bonsai putri malu. Ini bahannya ada di tepi jalan ini, teman-teman. Ini akan saya ambil. Kita bersihkan dulu. Ini tidak cukup besar ya. Agak kecil, namun tidak apa-apa. Ini buat koleksi. Mumpung lagi ngetren ya. Nah, ini kita coba bersihkan dulu. Kemudian didongkar. Ini linggis yang sudah saya sediakan. Bonggolnya sampai ke dalam nih. Patah. Waduh, akarnya tertarik ini, teman-teman. Nanti kita kurangi pada ujungnya dulu ya, biar nggak dengklah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Nanti kita pasang begini saja. Agak miring. Nah. Kita cari lagi di tempat yang lain. Berburu lagi, oke. Nah, ini tumbuh akar juga di sini. Ini tadi akarnya satu patah ini, tapi tidak apa-apa, biasanya mudah hidup ya. Kita cari lagi, lepas sandal dulu. Ya, mungkin itu ada di seberang kali itu. Kita coba nyebrang. Nah, ini kalinya. Mudah-mudahan ada lagi. Ya, sambil megangin HP takut jatuh. Wah, ini kecil, batangnya kecil. Nah, mungkin ini besar ini, teman-teman. Wah,
mana ini batangnya ini, kelihatan enggak? Wah, bonggol besar ini. Kelihatannya ini bonggol besar ini, teman-teman. Syahdu ini. Nah, ini akan saya dongkel. Nah, ini kayaknya besar sekali ini bonggolannya, namun itu daun-daunnya nggak ada ini. Putri malu. Oh, putri malu ya. Ada anu itu Pak Bayan lewat. Katanya cari apa? Nah, ini ada ini putri malunya. Besar ini. Aduh, bawa kamera lagi. Ya, kita jauhkan kameranya ya. Ya, ternyata cuma akar seperti ini. Nah, ini ya, putri malu seperti ini adanya, teman-teman. Ya, seperti ini dapatnya. Tidak apa-apa, kita coba pelihara saja. Penuh dengan akar. Wah, ini bisa jadi dua ini, lepas. Nah, ini sebesar, yang satu sebesar jempol. Ini yang satu sebesar jempol. Nanti kita buat. Dan yang satu cukup lumayan besar. Ini nanti kita tunggu tunas-tunasnya. Kita rapikan saja. Nah, ini juga bisa ditarik ke bawah ya, atau bisa dipotong. Nah, kita ikat saja nanti seperti ini. Nanti kita tanam segini ya. Nah, oke, kita cari-cari lagi. Kalau nemu, kalau nggak nemu langsung pulang. Tadi perburuan putri malunya sudah selesai. Jadi jangan-jangan begitu aja. Nah, ini kayaknya mungkin besar ini. Kita coba lihat. Kelihatan pangkalnya.
ternyata tidak besar. Oke, kiranya sekian dulu. Perburuan putri malu kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.